Seronok kawan dengan dia. Dia ni kelakar. Dia bodoh. Tapi dia aku harap keturunan dia sampai dia je. Aku harap dia. Allah tolonglah hantar anak aku jumpa dengan anak dia. Amin. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya katakan cuy ya, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, hari ini saya gak tahu mau reaksi apa lagi cuy. Jadi daripada saya pusing, mending kita isi dengan konten Ngakak Plus. Oke, seperti biasa konten Ngakak Plus kita kali ini tuh agak berbeda karena saya menggunakan ini cuy ya. Saya udah gak pakai panda-panda itu sebab saya lihat ya. Saya lihat video saya gitu ya, kok kayak bocil gitu ya, bocil yang apa namanya pipinya tuh gemuk banget. Saya nampak gemuk banget di situ cuy ya, walaupun ya sebenarnya saya memang gemuk gitu ya, tapi ya nggak harus nampak jelas gitu ya. Oke, karena sudah banyak teman-teman yang tag nama saya dan juga mengirimkan saya video-video untuk Ngakak Plus kali ini, jadi alangkah baiknya kalau saya buat dulu untuk konten Ngakak Plus kita kali ini cuy ya. Dan alhamdulillah banyak juga yang follow Instagram saya cuy ya, walaupun gak terlalu banyak sih, tapi ya ya lumayan lah cuy ya. Jadi bantu follow cuy ya Instagram saya NDTK ya. Dan buat teman-teman yang baru join di channel ini, bantu di subscribe cuy ya, bantu di subscribe. Kalau memang suka dengan video ini, bantu di like cuy, karena like kalian itu sangat-sangat penting bagi kami sebagai content creator cuy. Dan oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke video yang pertama. Tunggu. Ini main apa ini? Kok dipakaikan ini? Apa sih? Kalau di tempat saya itu bilangnya corong, cuy. Ini. Hah? Oh, main bola tapi. Satu kan bolanya kemana, tendangannya kemana gitu. Wow, ini satu dilihat main feeling. Gak, ini kok konsepnya seperti ini ya, jadi kita harus jadi mata satu gitu ya untuk. Ya kalau bolanya besar ya nggak jadi masalah sih cuy. Ini kok bolanya udah kecil gitu. Kita lihat lagi ya. Satu kali tendang hilang gitu. Yang satu lihat. Ya. Satu kali sepak hilang gitu. Ini lucu banget di sini nih. Oh, parah. Tendang angin itu. Ini ada komentar cuy, tak susah pun hibur laki-laki. Gitu. Laki-laki tuh nggak susah untuk dihibur cuy ya. Untuk teman-teman yang perempuan ya, untuk hibur laki-laki tuh nggak susah gitu ya. Seperti ini aja itu ya. Udah apa ya, udah lebih daripada cukup. Next. Apa sih? Gila. Alisnya tuh kayak gimana gitu ya. Coba perhatikan ya. Tunggu saya pause ya. Nih, lihat listnya cuy.
Ini, waduh, parah banget sih. Makin kesini kok makin, apa namanya, saya kira itu dunia makin kesini tuh makin modern gitu. Ini kok jadi makin, aduh, parah banget. Konsepnya dua dimensi. Ibu ini sebenarnya berasal dari dunia anime. Dua dimensi. Anime, aduh, parah banget. Oke, video selanjutnya. Ini, aduh. Tunggu. Saya di sini berpikirnya tadi ini saudara, cuy, ya. Biasanya kan bapak-bapak ya. Biasanya kan bapak-bapak gitu kan. Bapak-bapak sumuran seperti ini itu biasanya kayak berteman akrab gitu ya. Tapi setelah saya lihat-lihat di sini kok agak beda gitu ya. Ya, ini agak biasa di sini. Nah, ini itu tadi pelukan itu yang buat saya itu tadi agak apa namanya? Agak ini di komentar. Pentingnya memberi ASI saat balita agar tidak menjadi asus. Komentarnya berarti dugaan gue benar gitu ya, atau pentingnya memberikan ASI gitu ya, ASI untuk balita gitu ya, agar besarnya nggak jadi jadi asu. Ini Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adam dan Slamet. Kok jadi gerak? Ini parah banget komentarnya, cuy. Adam dan Slamet. Ampun gue. Berlama-lama kemudian. Oke, okay, next video selanjutnya. Wih, cantik nih. Astaga. Ini kalian kasih video apa gitu. Kadang menjijikan, kadang aduh kok bisa kayak gini gitu ya. Apa yang ada di pikiran orang-orang di luar sana, cuy. Ini disengaja kah atau gimana sih? Udah cantik-cantik gini, cuy. Ini cantik banget padahal. Nih. Gak ngerti gue. Kok bisa kayak gitu gitu. Astaga. Gue lagi sarapan. Ini bukan, jatuhnya bukan lucu sih itu ya. Ini kayak apa, jijik gitu ya. Aduh, kita tertipu dengan muka cantiknya ini, cuy. Next.
Oke, okay, reality muka cantik kentut busuk. Wah, ini muka cantik kentut busuk gitu. Lah, baunya. Saya kata bukan saya lah yang kentut. Awak yang kentut bukan saya. Saya tak pernah kentut macam tu tau. Sekarang siapa yang kentut? Awak ke saya? Saya yang kentut. Tengok, memang awak ni penipu lah. Saya yang kentut bukan awak. Yalah, awak kentut. Saya suka sedap bau dia. Sedap. Sedap bau ni. Nak lagi? Bau man. Ekspresinya. Apa? Nak. Enak baunya. Wah. Oh, ini yang dikomentari tadi. Asapnya hijau gitu ya. Oh, sedap. Oh, sedap. Aduh, parah banget gitu ya. Ini ada komentar cuy, kayaknya ini komentar yang bisa dibilang curhat gitu cuy. Mengaku salah gitu ya. Tak mengaku lagi lah salah cuy. Ah, habitannya memang seperti itu cuy. Kita tuh sebagai laki-laki harus begitu kalau dapat perempuan yang seperti ini gitu ya. Tapi gak semua perempuan kayaknya seperti itu cuy ya. Tapi kita ulang dulu cuy ya. Perempuan muka cantik tapi kentut, na'udzubillah baunya. Saya muka bukan cantik. Saya lah yang kentut. Awak yang kentut bukan saya. Saya tak pernah kentut macam tu tau. Sekarang siapa yang kentut? Awak ke saya? Saya cuman satu kentut. Cuman kali, satu kali apa namanya, omongan yang keras dikit gitu ya, langsung culun gitu ya laki-lakinya. Tengok, memang awak ni penipu lah. Saya yang kentut bukan awak. Kadang yalah, merasa kentut. Bersalah gitu. Saya suka sedap bau dia. Sedap baunya. Nak lagi? Tak nak. Apa? Nak. Serba salah enak gitu ya. Enak baunya. Enak. Wah. Buah. Oh, sedapnya. Oh, sedapnya. Aduh, parah sih. Aduh. Ini captionnya cuy, sama-sama sakit. Oh, sakit apa ini? Oke. Okay. Oh, sakitnya sampai di sini gitu. Apa? Mungkin bukan maksud saya bukan sakitnya gitu ya. Maksudnya suara ya, apa namanya, touchnya itu sampai di sini. Simple tapi ya. Enggak menghibur enggak juga gitu ya, tapi ya cukup lah ya. Lelaki banyak cara untuk hiburkan diri sendiri cuy. Benar banget ya. Sepertilah yang tadi cuy, lelaki yang tadi gitu ya, dua orang itu, paci-paci itu cuy. Oke, next. Wah, ini captionnya kayak tulis apa, tulisan Thailand ini cuy. Apakah Thailand ke apa ini? Thailand ini cuy. Kan langsung aja kita lihat. Cantik banget ya. Metamod. Oh, ini. Ini pondan. Apa? Benar kah? Ini pondan apa? Kalau ini bilangnya bencong gitu ya. Kalau di tempat saya bencong. Tapi kok cantik banget gitu ya. Ini ya, ini kalau saya yang kesana mungkin bisa tertipu cuy. Tunggu kita lihat secara jelas. Ini tangannya juga lembut, apa, mulus banget gitu ya. Nih. Metamod. Ya sudahlah, nggak usah terlalu lama-lama di sini cuy, bahaya. Oke, video selanjutnya. Wah, ini yang berubah-berubah nih.
terlalu ini, terlalu bersemangat gitu ya. Jadi lihat ya apa main gitar itu parah banget nih, ketawa banget nih. Oke, video selanjutnya cuy. Siapa sangka gitu. Tolong. Astaga. Kau. Aku maaf lagi sariawan. Ini apa namanya, settingan atau gimana gitu Ci. Tapi kayaknya kelihatan real banget gitu ya. Kita lihat satu kali lagi Ci. Dia alasannya sariawan gitu ya. Siapa sangka. Lagi romantis-romantisnya gitu. Ayah. Bau. Aku maaf lagi sariawan. Iya, iya. Ayak. Aku maaf lagi sariawan. Udah ngeles aja udah. Aku lagi sariawan gitu. Terus parah banget. Ini apa? Apa ya? Apa? Oh ni ikan paus, ikan paus. Ini teka-teki ke apa ni? Alak bangang sangat ni ya. Sejak bila monyet boleh jadi burung anjing? Weh ni teka-teki. Gua bertanya. Apa sih ni? Tebak gambar. Kok bisa monyet ini? Di babi nama. Ini mesti ini apa? Oh, ini tebak-tebakan. Ini apa, Dek? Ya. Apalah, Dek, ya. Awalnya kelihatan ini burung gitu ya. Apa ya? Oh, ini ikan paus. Ikan paus jauh banget. Ini teka-teki ke apa? Alah. Ya, ini yang edit keren sih. Kok bisa jadi burung? Ini kayaknya anu, cuy. Aplikasi, ada memang aplikasi yang bisa menggabungkan gambar itu seperti ini, cuy. Sejak kapan ikan paus boleh jadi burung? Iya karena dia bilangnya tadi ikan paus kan. Jelas-jelas di awal tadi itu burung. Sejak bila monyet boleh jadi burung anjing? Emosi. Weh, ini teka-teki babi nama. Ini mesti. Nah, ini kalau di sini kan dilihat ini kan burung gitu kan. Cuman enggak tahu gitu itu burung apa gitu kan. Kan ada bulunya gitu. Kok bisa? Ini jawabannya. Apa ya? Oh, ni ikan paus. Ikan paus. Ini teka-teki ke apa ni? Alak bangang. Aduh, ada-ada aja yang nebang juga. Okay, next. Aku ada seorang member. Aku ada seorang member. Seronok kawan dengan dia. Dia ni kelakar. Dia bodoh. Tapi aku harap keturunan dia sampai dia je. Apa sih? Aku harap sangat. Ya Allah, tolonglah aku tak nak anak aku jumpa dengan anak dia. Amin. Aku ada seorang member. Oh, itu nasi ternyata. Gua baru ini, aduh, ini gara-gara kepala gua udah mulai sakit, cuy. Ini nasi yang dipindahin kayak main apa nah? Damula gitu. Damula kah? Catur gitu. Ini seronok kawan dengan dia. Dia ni kelakar. Dia bodoh. Tapi aku harap keturunan dia sampai dia je. Aku harap Allah tolonglah hantar anak aku jumpa dengan anak dia. Amin. Aku tak nak anak aku jumpa dengan anak dia gitu. Parah banget.
cara lelaki pulihkan fikiran. Wesh. Jadi tema video kita kali ini tuh memang lebih ke laki-laki gitu ya. Oke, ini video terakhir cuy ya. Ini karena durasi juga, video ini kan gak terlalu lama. Saya buat video ini gak mau terlalu lama cuy. Oke, video terakhir. Apa? Dapur di kampung. Ah, adik. Nak gula-gula tak? Tak nak lah. Alam. Apa sih? Ah, adik. Nak gula-gula tak? Ini gua gak paham cuy. Dapur di kampung. Iya, saya juga posisinya di kampung gitu. Maksudnya seperti apa gitu. Tak. Tak nak lah. Alam. Ah, adik. Tunggu, apa yang salah ini? Aduh, kok di akhir-akhir video kok bikin pusing gitu ya? Atau ini dia tidak terbiasa pakai selipar ke? Tidak pakai sandal atau gimana sih? Tak nak lah. Alam. Ah, adik. Nak gula-gula tak? Tak nak lah. Alam. Aduh, sumpah. Untuk video yang terakhir ini saya gak tahu cuy. Tunggu kita lihat komentar. Siapa tahu ada yang komentar yang membuat kita itu mengerti gitu. Berminyak anjay, lengket lagi. Hah, apa sih? Apa sih gak nyambung dengan videonya? Berminyak apanya berminyak? Bukan soal kampung tapi soal kebersihan rumah. Oh, maksudnya ini cuy. Dapur yang ada di kampung kan itu kotor gitu ya. Apa sih? Aduh susah cuy, karena saya ini kan memang orang kampung, jadi atau ini yang bisa jawab tuh cuman orang-orang kota saja atau gimana gitu ya. Oke lah. Oke cuy, akhirnya selesai juga video Ngakak Plus kita kali ini cuy. Dan saya meminta ya, kalau memang korang, kalian semua suka dengan saya membuat konten seperti ini, bantu support lah cuy ya. Bantu support dan bisa komentar di bawah, lanjut kalau memang kita ingin melanjutkan lagi konten-konten seperti ini cuy. Karena menurut saya itu kalau mereaksi video-video seperti ini tuh bukan kalian saja yang terhibur, tapi saya gitu ya. Saya itu benar-benar apa ya, stres jadi agak berkurang gitu ya. Ini yang saya rasakan gitu cuy ya. Membuat konten seperti ini tuh bukan semata-mata untuk membuat kalian terhibur saja, tapi saya juga gitu ya. Jadi mohon maaf banget kalau ada kesalahan dalam video ini ya. Karena saya cuma mereaksi saja. Yang saya reaksi itu video-video yang dibuat orang lain gitu cuy. Oke, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like dan di share cuy. Dan sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe. Saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Thank you next. Bye.